dia buat tahajud. Masya Allah, subhanallah, Allah Ta'ala ganti balik kerugian dia. RM56,000. Assalamualaikum. Okay, antara kisah magic, kisah mereka yang rezeki yang tak disangka-sangka adalah jika kita ada pernah merasai kerugian, kena scam ke, kena tipu ke, macam-macam lah kan. Dan Allah Ta'ala gantikan balik benda tu. Itu antara rezeki magic lah. Sebab Allah Ta'ala ganti balik apa kita rugi. Saya dah bawa satu kisah di mana akak ni, dia punya potensi diri dia adalah dia buat tahajud. Masya Allah, subhanallah, Allah Ta'ala ganti balik kerugian dia. RM56,000. Jadi anda, jika anda di luar sana yang pernah dia kena tipu, kena scam ke apa, kena tak tahu jalan macam mana nak dapat balik duit anda tu, boleh try. Boleh try belajar dalam rezeki magic ni, insyaAllah kat sini dapat unlock anda punya potensi amalan yang sesuai dengan diri anda. Kita cuba, kita try. Tak cuba tak tahu. InsyaAllah dengan izin Ta'ala.